Lewet-lewetnya yaitu masa menjelang pemilu. Nah yang calon pehen orang agam, nah yang orang ineng. Jadi pakiban pandangan dalam Islam ayah yaitu caleg orang ineng yang memang dibolehkan dalam doa bemenang. Nyo yang pertama. Segolong dan jawabnya tanya oleh bumufum dasar bahawa setiap orang yang diamanahkan mengurus persoalan orang ramai nyanggekeun pemimpin orang pule orang cok kebijakan dilaksanakan tugas laksanakan keputusan dan kebijakan untuk orang ramai nyanggekeun pemimpin. Hana mecih DPR. Pak kecil agaknya nanti. Engkau imum agaknya nanti. Kayaknya nak tugas umum. Nak tugas. Pejabat publik. Yang bahasa lebih bagampum dah yang. Sampai wata. Dari wata sampai uyum. Nyana syarat-syarat. Syarat ji. Kentabuh. Kan labo munyo je truk nambuh minimal syarat nambuh syarat bena mandung man nambuh syarat ya la agama getanyo urang Islam walaupun hana itulih li peraturan demokrasi tanya wajib bersikap sesuai dengan agama itu. Nyai dia bumbuk. Dalam aturan demokrasinya, hanai bahan baju bui. Minya ada baju bui, hanai rob tu. Tapi tanya hanya tidak baju. Berbagainya demokrasi. Kalau orangnya kaji si bui, temolok dan apa yang dia kami si bui. Sebab pakai masa demokrasi tetap ada dosa ada kecuali sesuatu yang hana mungkin sagai dah hindari nyan le tabo bompo nyom tanya kiban uri nang cale tantang cale syarat syarat agam nyan tok tabo kadang urang agam pile tiang de jarah pudak tanya uri nang kadai ganyan ineng tagai hansip cara rebla inna cara baganya i urang agam je agam tagai yang na cara ya lain taputan yang na tidak kelan ti agam tagai aduh tu rineng dia saja tentang urang lain le kasih ta cara nah jadi cara-cara kan nambok menambok be biar tu rinang dia saja sayang dia dia tu rinang dia saja syarat ini pun ikut adalah orang baik kiban orang baik kan pelanggar aturan agama nah syarat ini tu uruh mana baik orang yang melanggar aturan agama. Baik aturan dosa berat atau rutin dosa kecil. Dan cara. Yang kedua, na ilmu agama. Halu haram tentang buat ke buat. Tugas ke. Hai punya tugas, nak tugas. Tetapi, bergedepa hala-hala bakbuk yang kebubuknya. Tugas siro pemimpin ke macam tugas. Punya eksekutif, beda tugas dengan legislatif. Tapi, ilmu hala-hala bergedepa. Karena genyan orang Islam, dan geuruh kepentingan orang Islam. Baik terjebak orang Islam dalam praktek dosa.
Yang kele ilmu tentang tugas. Putugas ganyan yang benda ilmu. Munyo pemimpin teratas iganya ilmu pun nilai. Begitu oh fungsikan urang yang na kapasitas dan layak. Karena tugas pemimpin kan tugas ganyan gak pimpin yang ia dah mesti. Kan tugas dia kerja kerawa ke. Tugas untuk ke pimpin ko. Kan beda dengan tugas kerja kerawa. Masa pemimpin siro kecil masa. Tajuk kecil. Nyan kan tayu kotor royong baganya mandum tiro ke. Karona kecilnya budro na mandum. Kan untuk getunya urang. Ya. Munyo untuk pegat bangunan nyo urang. Munyo untuk pegleh luang nyo urang geturi urang. Ha. Munyo untuk atet barang gadah bega kalon urang buta. Urang buta. Ha. Artinya kemampuan memfungsikan persih lagi siro utuh. Sibak bak kayanya han tebe. Yang ciko gitu oh fungsikan ho. Yang tupat gitu oh fungsi. Kang kerja kerau ke. Walaupun je ke deh. Ha. Pemimpin wujud punya lah elau. Murut tugas masing-masing. Ya wujud murut tugas masing-masing. Banyak panjang tak ada bahan. Cuma yang pelatan nak tepa. Bahawa le cara dia. Watek adalah. Bisuruti hal muktabarah. Le syarat. Salah satu adalah syarat ji agam. Syarat ji agam. Cuma na urang. Yang agam berakai. Yang inang gad akai ke mandua tan syarat. Ya kan? Ji agam memang na cara agam. Cara tersebut dekatan. Nyo memang urang get ikun ada adalah. Tapi hana cara mandua tan cara kan. Nyan wate tan cara nyan kiban cara nyan bena ilmu ya lo. Ha, apa bena ilmu? Masa menentang na tiro urang akai get tapi hana cara. Na tiro tu jarang na ilmu pi akai bro. Ha. Nyan mandua han cara. Yang ge akai na ilme dan urang mereji yang na yang kenyaan nyagi bajara ge purno lo munyo mengkaleng antara urang ge akai ngan urang cara nyen pilih urang ge akai hanjuk dahulu urang cara tabak urang cara munyo buruk akai cara baru pengenggop tapi munyo urang ge akai yang na cara ge pengenggop. Dan mangat tak percara dengan orang ke. Tak percara dengan orang ke. Lebih mangat daripada tak pegat orang cara dengan orang ke. Ya kan? Yang gatuh lah agama. Maka ilu anak terduju. Hati hinang saya saja. Kok jai cara lain. Sang bangka agam kasih cara. Duh mantip cara. Man wati hansip cara ke bah. Menyona orang sip cara. Tak ubah. Tak pilih yang hansip cara. Dosa ada. Dosa. Anak pihak cok peng dari dosa. Pilih mendeng dosa ni. Cok peng untuk pilih hatanya. Sabah dosa tu. Rasuah kan. Terbatalkan yang terbaik gara-gara peng. Han lahir pemimpin dan pengurus yang baik gara-gara peng. Itu ibtalul hak. Kebenaran dan kebaikan. Batu gara-gara peng. Tak apa betul. Tengok tu kan pilih. Dudoi tengok mulai kerungkong kenang tujuh tu. Pada minta rezeki pi hampah. Orang tajak kenang pakai pengak kulam. Pun apa pakai pengak. Tidra tu salah. Lakan bersih lagi uri nang salah pilih pemimpin pilih lah kau. Dia gejuk dia orang cik ni. Hai tuang je. Pilih ke rawai. Duduk media lainnya tu. Menyetai aku mengkawin dengan yang ini. Duduk ke pulau.
Kalau anak-anak baru menyatai. Padahal ya ubebut. Lah agama ke ide buat pilih pasangan kalau nak dalam agama gitu. Munyo tak ikut agama si bahagia udah. Maka munyo tanak pubut pilih dibilih pangkai pun mitai leme le bek dokta. Yang pertama, yang kedua mengajroh doya. Agamanya gatu kenjroh akhirat to doya-doya bejroh. Karena hanjroh agama munyo hanjroh doya. Dunia pu hai pertama bersehat, bersejahtera, bermudah damita rezeki, beraman. Itanyo buh menyo hampai ekonomi. Ada agama ke hampai si? Ya kan? Hai bu penepai, damita rezeki saya saja abu tu. Bit, tapi yo bit dua tu. Mampu cantai jauh semenjit. Payah damita rezeki perlepeng teoro, serduh mesti. Yang na tempat minta peng serduh si pihak upah ko triang tiuro. Tiuro ada ko triang. Menepak peng serduh. Makan tiuro cung triang tu. Kan? Mamanya tiuro cung triang. Panjang dah dikam lantai masjid mah. Panjang dah terbayang tu hat mah. Menyonang grogot ekonomi. Hanap abih watai baik minta rezeki mudah. Sehingga ke agama ik tak bantu, tak berdengar, tak ibadat je. Maka apa yang ekonomi bergat? Menyo, nak orang mampu hangga tempu buat keperbaikinya, dosa bersama, karenanya maslahah umat. Sehat menanti. Uri silam bersehat, berbatas sakit kan atau pubat. Atau, nak orang pubat, dengan malpraktek, si bangai je. Wadai pubam dah masa kita. Yang menyuhana lomna urung ahli yang wajib puna. Mandosa mandu. Ukuran nak ukuran tertangani persoalan. Menyogolom sip payah tamah sampai bersip. Bersip jumlah ji, bersip keahlian ji. Yang gatuh lah agama. Yang kehinan hebat Islam hansabang agama lain. Cuma sayang, orang Islam ke pelikut Islam. Bagi pelikut ke pekenyuk anak orang sangat agama. Duduk memecawa-cawa tu mana. Orang Aceh zaman sejarah je maju karena betul-betul komit gemumat beragama. Dalam kehidupan, juga di dalam hal berhubungan dengan Allah.